Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan PP Inti pemegang kartu KKS Merah Putih yang sampai saat ini masih menunggu-nunggu pencairan PKH tahap kedua maupun pencairan bonus tambahan melimpah MRP BLT Rp600.000. Ada kabar terbaru pada malam hari ini terkait update pencairan bantuan PKH tahap kedua maupun update pencairan bantuan bonus tambahan BLT Rp600.000 sudah mulai banyak para KPM yang pada hari ini bantuannya hingga pada malam sudah banyak KPM yang terpantau cair. Saya ucapkan selamat berbahagia terlebih dahulu bagi Anda KPM PKH dan PP Inti yang sudah cair bantuannya, dan bagi yang belum cair harap bisa bersabar karena proses pencairannya ini dicairkan bertahap, akan ada beberapa termin pencairan. Dan bagi Anda KPM PKH yang belum cair tahap keduanya, saya doakan semoga pada malam hari ini ataupun besok, semoga uang PKH tahap kedua yang sudah Anda nantikan semoga akan ikutan menyusul cair, ada saldo masuk di kartu KKS Merah Putih Anda. Dan berikut terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang sudah terpantau cair bantuan sosialnya, kira-kira daerahnya mana saja, keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair sampai pada malam hari ini. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM yang pada hari ini sudah terpantau cair bantuannya. Yang pertama ini untuk di daerah Pontianak Kota juga tidak ketinggalan sudah menyusul cair. KPM ini berkomentar, alhamdulillah barusan coba-coba cek Bank BRI sudah terisi saldo PK tahap kedua Pontianak Kota Kalimantan Barat. Segera cek Bun daerah Pontianak Kota Bank BRI, siapa tahu sudah ada saldo masuk. KPM ini cairnya melimpah senilai Rp1.250.000. Kemudian selanjutnya terpantau untuk di daerah Cepu Blora juga sudah cair PKH tahap kedua komponen balita sama SD, cairnya tidak berkurang. KPM ini cair senilai Rp650.000. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.